Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sore hari langsung dari SPBU Jenarsari. Ada bis dengan julukan baru Mahadewi HR042. Nah, ini bis ini adalah X Suketi teman-teman. Nah, bis yang sudah tertanam suspensi di dalamnya Mercy OH1626 HR042. Nah, ini sekarang sudah ada fontnya sekarang Maharani. Nah, luar biasa ya. Oke, inilah keadaannya sore harinya SPBU Jenarsari pada hari ini tanggal 27 Juni tahun 2021, tepat pada hari Minggu. Ada juga Hercules Breadwinner 191 tim Pantura. Nah, ini tim Pantura pada hari ini pada ke bengkelnya PO Haryanto, sedang dalam proses perbaikan. Nah, ini yang unik ini, satu unit HR042 Maharani, luar biasa sekali. Oke teman-teman, kita sudah berada di depan unitnya Maharani Beautiful Girl Os Everhead. Wah, luar biasa pokoknya ini ya, unit yang sekarang mengalami perombakan total ya. Ini dulunya dari JB2 plus HDD, sekarang menjadi JB3 plus HDD. Luar biasa, selendangnya sudah selendang geprek, selendang Voyager. Nah, ini 042 X Suketi yang beberapa bulan yang lalu mengalami sedikit accident, tetapi alhamdulillah pada sudah sekitar bulan apa ya, bulan lebaran kemarin tuh udah bisa dijalankan. Nah, langsung penanganannya cepat, tapi cuma ngasihnya font atau julukan itu pada hari ini baru kelihatan ini Mahadewi. Wah, tadi saya sebut Maharani ya, salah sebut. Oke, inilah unitnya 042 Mahadewi, luar biasa sekali ini. Bisnya berwarna putih kombinasi warna orange dan silver. Nah, tertutup truk. Nah, inilah, keren ya pokoknya ya, Mahadewi. Ini jurusan mana ini, bagi yang tahu bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Nah, ini yang jelas ini kayaknya divisi Solo Raya. Oke teman-teman, nah ini Mahadewi sedang proses pengisian bahan bakar solar charge-nya. Nah, sementara di pos rumah makan, wah ini panasnya polur, ada 191 Breadwinner dan 017, ini apa ini, Albert apa-apa ya. Pokoknya inilah dua unit berwarna putih kombinasi warna biru. Sedangkan di dalam sana itu ada dua unit teman-teman, Kimberly Elm dan Metros, yang juga sedang dalam proses perbaikan ban pada sore kali ini. Nah, tapi kita fokus dulu sama unit Maharani ini yang terlihat sangat boys dan keren, gantengnya polur. Ini font barunya ini loh, wah, Mahadewi, wah luar biasa ini. Selendangnya berwarna orange, keren ya. Oke teman-teman, nah inilah ya Mahadewi, font atau julukan baru dari 042. Nah, ini bentar lagi diberangkatkan, kita masih tunggu unit lain pada sore hari ini. Ada kejutan apa lagi di SPBU yang sangat luar biasa milik Bapak Haji Haryanto, masih di dalam beliau Bapak Haji Haryanto. Tonton terus sampai akhir video. Satu unit lagi Blue Sky 99 bis X Merpati Transport yang baru aja masuk pada hari ini, HM101 teman-teman. Nah, ini ternyata Suketi Ribbon atau Mahadewi berada di pos Maduraan sana teman-teman. Nah, ini berarti mengisi jalur Madura ini pada hari ini, luar biasa ya, bis dengan font baru. Nah, ini Blue Sky sedang muter ini. Nah, ngisi di sini. Ini bodinya apa ini ya? Bagi yang tahu bisa komen teman-teman. Ini lampunya JB2. Oke teman-teman, inilah ya unit juga baru dari PO Haryanto yang X Merpati. Nah, 101. Ini bambu runcing langsung diberangkatkan ini. Drivernya Pak Fani ini. Ini sudah pakai seragam nih, mungkin berangkat ini pada hari ini. Hercules 201.
Ini sudah selesai proses penggantian ban dan proses maintenance tadi di bengkel, dan sekarang sudah selesai, tinggal pemberangkatan aja ini. Nah ini, selain Suketi ya tadi ya, Suketi Mahadewi 042 tadi ada Blue Sky juga, Blue Sky 99 yang ditugaskan untuk mengisi jalur Madura pada hari ini. Wah luar biasa ini, penumpang Madura ini saking rame nih, jadi armada bantuan banyak ini. Kalau Suketi, apa Suketi lagi? Kalau Mahadewi tadi ya, apakah nantinya akan jadi unit untuk divisi Madura? Kurang begitu tahu teman-teman. Yang jelas pada hari ini tadi ngisi Madura kalau nggak salah. Dan ini Blue Sky, ini juga ngisi Madura. Bambu runcing diberangkatkan tim Hercules PCR Pantera Raya Mercy 1626. Diantre rakaran ini lor, aku pernah merasakan sensasi naik di driver oleh Pak Fani sendiri. Oke, nah itu ada satu unit lagi itu San Maru. Nah ini juga baru aja masuk pada hari ini. San Maru knalpotnya yang swas, pokoknya knalpot balap. Oke teman-teman, nah ini Blue Sky juga nampaknya mau ganti ban ini teman-teman. Nah ini bannya mumpung pada datang ini pada langsung diganti ini. Ini tulisannya Evolution 2 ini. Ini sebenarnya bodinya dari mana ya? Bagi yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ini penasaran nih sama bodi ini. Kalau CB2 kok ini kacanya ini lebar banget ya. Tinggi itu loh. Oke, masih menantikan unit San Maru diberangkatkan dengan knalpotnya yang sangat swas sekali 087. Satu unit baru juga yang baru aja masuk 172. Ini bersiap untuk menyeberang teman-teman. Bis X gede Bali kalau yang ini. Nah, ini tinggal ditempel aja ini tulisannya PO Haryanto dan lambang menara. Lambang menaranya belum ada ya. Baru, wah ini PO Haryanto ini sekarang armadanya makin bertambah aja ini ya. Keren sekali ini. Ini juga belum ada julukannya ini. 172 ini Adi Putra JB2 HD. Keren. Oke teman-teman, nah ini 172 ngisi San Maru diberangkatkan. Luar biasa ini. Ya kita doakan selamat sampai di tujuan. Ini tapi knalpotnya kok nggak bersuara ya, apa udah dilepas ya. Oke, semoga selamat sampai di tujuan. Oke teman-teman, nah ini sudah sore, saya mau pulang dulu. Terima kasih sudah mengikuti vlog ini, walaupun cuma vlog receh. Sehat selalu buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace lovers.